Sih di bioskop mana coba, nggak ada nih. Wiwi, ngapain? Kenapa Wi? Is jadi gini loh kak, kan film kesukaan aku tuh lagi tayang, aktornya tuh ganteng banget, tapi nggak ada di bioskop daerah kita, sebel. Oh gitu. Jangan sedih, kalau gitu ikut gua jalan-jalan yuk. Kemana kak? Ah, ini buat apa kak? Emang kak Wi punya motor? Jangan salah Wi, ini bukan helm sembarangan. Kita bisa jalan-jalan tanpa motor, keliling dunia dan balik ke masa lalu. Terus kak? Udah siap belum, Wi? Udah, tutup helmnya ya. Ini di mana, Kak? Sekarang kita ada di abad 1800, di mana bioskop layar besar itu belum ada di dunia. Nah, itu cara orang-orang pertama kali nonton film. Satu-satu? Iya. Ini apa lagi, Kak? Nah, ini, Wi. Masa ketika Lumière berada menemuin kamera sinematograf. Semenjak penemuan kamera itu, muncullah pendapatan baru bagi teater. Maksudnya, Kak? Iya, jadi teater membuka banyak layar supaya mendapatkan uang. Maka ada single screen dan multiplex. Oh gitu ya kak. Terus gimana caranya film-film yang udah direkam tadi itu bisa masuk ke bioskop? Nah makanya lo ikut gue lagi. Ayo kak. Wah kita ada di Marvel kak. Tapi kok kita bisa di sini kak? Nah, Marvel itu salah satu distributor film di dunia. Oh gitu ya kak, terus-terus? Nah, distributor film itu seperti Walt Disney, Warner Bros, Sony Pictures, dan Lionsgate. Nah, terus-terus kak, kerjanya distributor ini apa? Distributor film itu pekerjaan yang memasarkan film dari produser ke teater. Nah, contohnya kakak satu itu, dia adalah pegawai Marvel. Nah, tugasnya dia adalah menjual, memasarkan film Marvel. Gitu ya, kak? Iya. Ayo kita ke exhibitor. Lah, mana exhibitornya, kak? Ya, ayo ikut gua makanya. Kak Ugi mau ngajakin aku nonton ya? Ini adalah eksibitornya. Bioskop merupakan tempat pemutaran film. Terus aku masih nggak ngerti deh kak, kenapa film Bollywood aku nggak tayang di bioskop daerah kita? Karena nggak semua distributor film itu punya akses dalam menyebarkan filmnya ke banyak eksibitor, kecuali distributor film besar kayak Marvel. Oh gitu. Iya. Oh gitu.
aku ya kak. Sekarang aku ngerti kenapa film Bollywood kesukaan aku nggak tayang di bioskop daerah kita. Ribet ya kak? Iya, itu namanya supply chain industri film. Jadi bener-bener dari produser ke distributor, terus disalurin ke eksibitor, lalu ke kita, para iya. konsumen. Berarti mungkin aja film Bollywood kesukaan aku itu dia ada kesalahan di distributornya kak, jadi nggak bisa masuk ke bioskop daerah kita. Betul wi, makanya ayo masuk. Seru juga ya kak tadi filmnya. Tapi aku penasaran deh, kira-kira minat pasar di Asia Tenggara itu gimana ya kak? Nih, gue tunjukin datanya. Oh, jadi itu ya kak, minat pasar perfilman di Asia Tenggara. Tapi kira-kira kalau misalkan di zaman sekarang ini, ada gak sih kak pesaingnya? Nah itu, salah satunya kayak Netflix atau aplikasi nonton mobile kayak Hooks dan Viu. Mungkin aja di masa depan nanti, eksibitor film itu bukan cuma bioskop aja. Oke kak, aku udah ngerti sekarang. Yaudah yuk, sekarang kita bisa makan, aku lapar. Yuk. Kalau supply chain film bisa kita bilang kayak semacam sumber dana gitu ya dari film-film yang ada di Indonesia. Itu bisa kita bagi dua sih. Kalau biasanya film-film yang memang dibuat oleh studio-studio besar seperti MD gitu atau misalnya dari Falcon, itu biasa mereka bersumber dari mereka sendiri gitu. Misalnya perusahaannya mau minta investasi dari pihak-pihak luar, bisa juga dari perusahaan-perusahaan eksternal dari film mereka, selain dari studio mereka, misalnya mereka mengajukan permohonan dana ke investor tertentu gitu, atau kepada orang perusahaan-perusahaan tertentu gitu, mereka bisa lakukan itu, atau mereka punya dana sendiri dari studio mereka, mereka bisa dapat suplai dana dari situ. Tapi biasanya kalau untuk filmmaker indie gitu, filmmaker yang bergerak di komunitas atau misalnya film-film non komersil, itu ada beberapa sumber dana. Misalnya yang pertama mereka dari pribadi mereka sendiri, dari kantong mereka sendiri, mereka mengumpulkan dana, mengurunkan dana dari mereka, atau misalnya mereka meminta bantuan dana dari orang lain, misalnya dari investor tertentu, misalnya pemerintah gitu, mau membantu mereka untuk pembiayaan film mereka, atau misalnya mereka bisa minta sama orang-orang tertentu yang memang menyukai film gitu kan, mereka bisa lakukan itu. Lalu ada juga pemerintah sudah membuka semacam kesempatan buat teman-teman yang memang ingin memproduksi film untuk mengajukan proposalnya ke Badan Ekonomi Kreatif, Bekraft Indonesia. Di sana udah ada salah satu program dari program kesenian, yaitu program untuk film. Di situ bisa kalian ajukan proposal untuk pembuatan film, atau misalnya kalian ajukan proposal untuk pelatihan film, semuanya bisa di sana. Lalu ada satu lagi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, di sana ada Pusat Pengembangan Perfilman. Di sana juga kalian bisa mengajukan proposal untuk pembiayaan pembuatan film, ataupun pembiayaan untuk bikin workshop film. Bisa banget pokoknya di sana. Banyak pertimbangan kalau misalnya kita melihat film. Biasanya film-film yang bisa viral itu adalah film-film yang memang disukai ya. Jadi film-film viral itu ya bisa kita bilang film-film yang memang pada saat itu sesuai dengan keinginan masyarakat, sesuai dengan harapan masyarakat terhadap film. Misalnya film romans gitu yang pada saat itu lagi banyak diinginkan oleh masyarakat gitu. Misalnya kayak kemarin abis pas keadilan tuh ya, orang-orang lagi pengen banget nonton film-film yang dengan latar belakang SMA, sehingga muncullah Teman Tapi Menikah gitu. Nah, kalau misalnya ada lagi selain dari mereka udah riset ke pasar, film viral juga bisa karena misalnya film itu pernah menang di kompetisi bergengsi di dunia. Misalnya kayak film Skala Niskala. Film Skala Niskala semenjak pulang dari Berlinale dari Jerman itu jadi film viral. Film yang dibicarakan oleh semua orang karena dia memenangkan sebuah festival yang bergengsi. Dia jadi film viral juga. Selain dari disukai masyarakat, ada juga film yang memang karena dia menang di festival, kemudian dia jadi
film yang dibicarakan juga oleh masyarakat. Teknik perfilman yang baik dan benar gitu ya, itu sebenarnya relatif ya, tergantung dari apa yang udah kita pelajarin. Tapi menurut gue sih sejauh ini masih banyak pendapat atau beberapa praktisi film yang mengatakan teknik perfilman yang baik dan benar itu kan pertama dimulai dari niat awalnya. Jadi kalau kita punya niat, kita pasti bakal ngegarap film yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Kalau kita niat kita cuman buat film hanya untuk iseng-iseng aja, ya pasti jadinya pasti bakal iseng juga, bakal jadi ya gitulah, hanya layak buat ditonton. Tapi kalau untuk dinilai dari segi perfilman dan sinematografinya mungkin masih kurang gitu. Nah sebenarnya relatif sih kalau untuk tekniknya. Dan gue juga gak bisa mastiin gimana teknik yang baik dan benar, itu semua tergantung dari jam terbang masing-masing. Nah ini kan kalau nonton bareng gak pasti jadi pengamat film ya. Kalau di Indonesia sendiri, kamu ngeliatnya gimana? Di pasar film Indonesia atau perkembangannya lebih baik atau kurang? Oh gitu. Kalau perfilman di Indonesia sejauh ini menurut gue jadi lebih baik sih ya, jadi lebih bagus. Karena sekarang mulai banyak para filmmaker-filmmaker, baik itu yang muda ataupun yang senior gitu, yang sekelas Mas Gary Nugraha itu kan filmmaker senior banget tuh. Nah itu sekarang mulai banyak perkembangan, jadi lebih baik lagi. Terus gak kalah sama film-film luar. Sebenarnya filmmaker Indonesia itu kita gitu ya, itu sebenarnya karya-karya film kita itu bagus, cuman kita masih kurang aja sih di beberapa segmen, di beberapa departemen mungkin itu masih ada yang kurang gitu. Selebihnya sih udah mulai lebih baik lah. Kalau kurang ya, kurang mungkin kita di cerita, kita masih lebih sulit buat bisa membangun cerita atau menemukan ide-ide yang buat penonton itu jadi lebih apa ya, lebih tertarik gitu sama film kita. Karena kan kalau kita lihat dari film di luar sana kan, kayak Bollywood, Hollywood, terus kemudian yang Korea juga gitu, orang-orang lebih suka film Korea karena Korea tuh lebih punya banyak apa ya, variasi cerita gitu. Sedangkan di Indonesia ya itu tadi, karena lebih banyak sinetron. Kalau di Korea kan sinetronnya Korea aja, itu di Indonesia banyak banget yang menikmati. Sedangkan sinetron kita tuh kelasnya udah beda banget gitu. Nah mungkin itu sih yang masih kurang dari segi cerita. Kalau misalkan kita ngeliat perfilman Indonesia kan ya, iya. Yang pertama memang kan dia dari production house tuh. Iya, film production. Itu diproduksi, baru nanti dia nanti didistribusikan melalui distributor film yang terkenal di Indonesia, entah dia XS1, Blitz Megaplex, dan lain sebagainya. Nah dari situ urusan bagaimana film itu laku ya tergantung distributor. Kalau misalnya produsen ya udah, dia tinggal nerima hasil jadinya, marketingnya dari bioskop itu sendiri kayak gimana. Kalau itu sebenarnya lebih pas kita lihat di data statistiknya sih. Rata-rata orang Asia itu mengunjungi bioskop apa. Cuman yang kemungkinan paling gede pasarnya untuk Asia ini itu kalau kita ngomongin tentang martial arts, action yang bawa martial arts. Contohnya ya kayak misalnya The Raid itu kan udah sampai pasar internasional. Itu kan dia action dengan membawa kultural.